Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan babak semifinal Piala Asia U23 2024 beserta selengkap pertandingan bagan top skor dan top assist sementara Piala Asia U23 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil lengkap pertandingan babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Pertandingan antara Timnas Qatar versus Timnas Jepang berakhir dengan skor 2-4 untuk kemenangan Timnas Jepang. Pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Indonesia, Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Korea Selatan. Pertandingan antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Arab Saudi berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Timnas Uzbekistan. Pertandingan antara Timnas Irak versus Timnas Vietnam berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Irak. Berikut bagan semifinal Piala Asia U23 2024 di hari ini. Oke, yang pertama dengan hasil pertandingan antara Timnas Qatar versus Timnas Jepang. Timnas Jepang berhasil menang atas Timnas Qatar. Dengan hasil tersebut, Timnas Jepang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sedangkan untuk Timnas Qatar dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang kedua, dengan hasil pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Korea Selatan, Timnas Indonesia berhasil menang atas Timnas Korea Selatan. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sedangkan untuk Timnas Korea Selatan dinyatakan gugur pada turnamen ini. Selanjutnya yang ketiga, dengan hasil pertandingan antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Arab Saudi, Timnas Uzbekistan berhasil menang atas Timnas Arab Saudi. Dengan hasil tersebut, Timnas Uzbekistan berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sedangkan untuk Timnas Arab Saudi dinyatakan gugur pada turnamen ini. Dengan hasil tersebut, di babak semifinal Timnas Indonesia akan menghadapi pemenang pertandingan antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Arab Saudi, yaitu Timnas Uzbekistan. Selanjutnya yang keempat, dengan hasil pertandingan antara Timnas Irak versus Timnas Vietnam, Timnas Irak berhasil menang atas Timnas Vietnam. Dengan hasil tersebut, Timnas Irak berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Sedangkan untuk Timnas Vietnam dinyatakan gugur pada turnamen ini. Dengan hasil tersebut, di babak semifinal Timnas Jepang akan menghadapi pemenang pertandingan antara Timnas Irak versus Timnas Vietnam, yaitu Timnas Irak. Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara Piala Asia U23 2024 kali ini? Silakan kasih komentar kalian di bawah. Berikut daftar tim yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Di antaranya adalah ada Timnas Jepang, ada Timnas Indonesia, ada Timnas Uzbekistan, dan ada Timnas Irak. Sedangkan yang dipastikan tidak lolos ada Timnas Qatar, ada Timnas Korea Selatan, ada Timnas Arab Saudi, dan ada Timnas Vietnam. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya Piala Asia U23 2024.
Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus pemenang pertandingan antara Timnas Uzbekistan versus Timnas Arab Saudi pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di RCTI dan RCTI Plus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Jepang versus pemenang pertandingan antara Timnas Irak versus Timnas Vietnam pada jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat live di iNews TV. Berikut daftar top skor sementara Piala Asia U23 2024 di hari ini. Di peringkat pertama ada Lee Yong Jun dari Timnas Korea Selatan dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat kedua ada Aiman Yahya dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 gol.